Hari ini saya bersilaturahmi dengan sosok yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam di Meksiko. Amina Teslima Al-Jerahi, seorang mantan jurnalis. Kini Amina memimpin sebuah komunitas muslim di Meksiko City. Ia juga mendirikan tempat yang berfungsi sebagai masjid ini sejak 28 tahun silam. Bisa dibilang inilah masjid pertama di Meksiko City. Sebelum menjadi masjid, bangunan ini dulunya sebuah kantor biro berita tempat Amina bekerja. Amina juga beruntung karena komunitas muslimnya telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai organisasi keagamaan. Di Meksiko, hukum yang mengatur organisasi keagamaan sudah ada sejak 1992. This is something that we say here a lot. I say here to the community, how precious is our freedom to practice our religion without any kind of governmental obstacle. Of all the different religious associations that we have now in this country, openly accepted and certified as religious associations by the government. That's quite something. Tak hanya berperan besar bagi komunitasnya, Amina juga kerap menjadi satu-satunya perwakilan muslim dalam forum antar umat beragama di Meksiko, Mexican Interfaith Council. Masukan-masukan dari mereka pun beberapa kali menjadi acuan pemerintah maupun lembaga penyiaran setempat, seperti Departemen Dalam Negeri Meksiko dan program televisi bergengsi di Meksiko, Adela. Semoga dukungan dalam beridentitas dan beribadah ini juga dapat dirasakan komunitas muslim lainnya di negeri Sombrero. Amin ya Rabbal Alamin.